Hai sahabat kece, kabar bahagia datang dari Lady Rocker era 90-an, Inka Christie. Perempuan bersuara indah yang selama ini dikenal melajang tersebut, pada tanggal 27 April 2019 kemarin, memutuskan menikah dengan laki-laki bernama San Diego Africo. Iya, pernikahan Inka dan Sandi tersebut cukup membuat heboh warganet, sebab pernikahan tersebut dilakukan sang Lady Rocker di usianya yang tak muda lagi, yaitu menginjak usia 44 tahun. Banyak masyarakat, terutama fans Inka, yang menyambut gembira kabar bahagia tersebut. Bahkan, nggak sedikit dari mereka yang mengaku tidak percaya dengan pernikahan sang idola tersebut. Namun ternyata nggak hanya mereka saja yang hampir tak percaya, Inka Christie sendiri justru mengaku nggak percaya dengan pernikahannya tersebut. Bahkan penyanyi yang sangat populer dengan duetnya bareng penyanyi Malaysia Ami Search lewat lagu Cinta Kita tersebut mengatakan bahwa pernikahannya itu bagaikan mimpi. Seperti dikutip dari liputan6.com, ya, memang kita nggak percaya sih, awalnya kayak mimpi. Bahkan sang suaminya, San Diego Africo, waktu di pelaminan bilang, kayak mimpi ya, memang semuanya serba cepat. Ya, memang kenalnya cukup lama, dan tahun 2019 kita ketemu lagi dan memutuskan untuk menikah. Perasaannya campur-campur ya, senang, terus ternyata jodohnya. Dan hal ini dibenarkan oleh sang suami Inka Christie. Menurutnya, hubungan mereka baru terjalin kembali beberapa waktu belakangan. Dulu kita udah kenal, komunikasi sempat ada, namun gak intens. Setiap hari, bahkan setahun juga sempat gak ada komunikasi sama sekali, ungkap suami Inka Christie. Meskipun bisa dibilang tak muda lagi, namun Inka Christie masih terlihat cantik dan sama seperti saat dia aktif sebagai penyanyi 90-an hingga 2000-an. Usai pernikahan tersebut, Inka dan San Diego pun menikmati hari-hari mereka sebagai pasangan suami istri. Keduanya tampak bahagia menikmati momen bulan madu di Bandung. Dan momen bahagia tersebut diunggah Inka Christie melalui akun Instagramnya saat mereka berdua menginap di Universal Hotel. Ya, pernikahan penyanyi kelahiran Bandung 20 Januari 1975 dengan San Diego Africo sendiri dikabarkan digelar di Ballroom La Gardena Copo Square, Bandung pada Sabtu pagi 27 April 2019. Keduanya tampak cantik dan ganteng mengenakan baju pengantin berwarna putih. Dan hijab syar'i yang dikenakan Inka membuat dia tampak begitu anggun. Pernikahan keduanya pun tampak dihadiri oleh istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratia. Bahkan Inka dan Sandi sempat membuat heboh para tamu undangan saat keduanya ikut menghibur tamu dengan bernyanyi bersama. Well, selamat berbahagia untuk Inka Christie dan San Diego Africo. Semoga sakinah mawaddah warohmah dan langgeng sampai maut memisahkan kalian. Boleh saya masih ngomong-ngomong dulu ya, boleh buat komputer saya, boleh untuk menaikkan, boleh ya.